Bekerja di perkebunan kelapa sawit tidaklah pekerjaan yang ringan. Butuh tenaga, fisik, hingga mental yang kuat. Lalu berapakah upah para pekerja di perkebunan kelapa sawit? Sebelum lanjut, yuk like, subscribe, dan share di media sosialmu ya, agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Pekerja panen. Buah kelapa sawit dipanen setiap 10 hari sekali. Pemanenan buah kelapa sawit menggunakan egre dan dilangsir menuju TPA menggunakan angkong atau motor langsir. Upah pekerja ini dihitung berdasarkan berapa banyak tonase yang dihasilkan dalam sekali panen, lalu dikalikan dengan upah per ton. Sebagai contoh, upah per ton saat ini berkisar di antara 130 sampai 150 ribu per ton. Jika pekerjaan dilakukan berdua, maka upah dibagi dua sama rata. Upah diberikan setiap satu bulan sekali. Teknisnya, total tonase dalam satu bulan dikalikan dengan upah per ton. Tukang timbang. Setelah pemanenan buah kelapa sawit telah selesai, selanjutnya ditimbang. Hal ini dilakukan guna mengetahui hasil tonase dan melakukan sortir jika ada buah kelapa sawit yang tidak masuk kualifikasi. Upah tukang timbang saat ini adalah Rp8.000 per ton. Upah diberikan satu bulan sekali. Teknisnya, total tonase dalam satu bulan dikalikan dengan upah per ton. Tukang muat. Setelah buah sawit selesai ditimbang, selanjutnya adalah dimuat ke dalam truk untuk dibawa menuju pabrik kelapa sawit. Dalam satu armada truk biasanya terdapat 2-3 pekerja, yaitu satu orang supir dan 1-2 orang sebagai stoker atau tukang muat. Upah pekerja tersebut berbeda-beda tergantung dengan jabatannya. Seorang supir mendapatkan upah Rp20.000 per ton. Lalu, stoker Rp18.000 per ton. Demikianlah informasi mengenai upah atau gaji pekerja perkebunan kelapa sawit di Pelalawan Riau. Silakan share informasi ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa dan terima kasih.